Hai, apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan tentunya selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas-aktivitas kalian setiap hari. Dan jangan lupa ya untuk selalu rajin berolahraga, makan makanan yang menyehatkan ya, biar badan kalian itu semakin sehat dan tentunya tidak gampang sakit. Oke, jadi di video kali ini aku tuh mau sharing tentang tanda-tanda wanita mau puncak. Pernah nggak sih kalian tuh kayak penasaran gitu ya, ini kira-kira tandanya sudah puas belum ya? Oke, jadi di video kali ini aku tuh mau sharing tentang tanda-tanda wanita kalau benar-benar mau nyembur ya tamfinya. Buat kalian yang sering tanya di Instagram dan pertanyaannya juga hampir-hampir mirip, ini adalah tanda-tanda wanita kalau benar-benar sudah mau muncak rasanya ya. Oke, tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Terus bagi kalian yang baru datang di videoku, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku, oke? Nah, tanda-tanda yang pertama yaitu biasanya ditandai dengan rintihan atau desahan yang semakin indah dan mengecil. Kan biasanya kalau desahan itu kan agak sedikit keras ya, tapi kalau wanita udah rasa enak banget, itu tuh rintihannya akan semakin merdu, kecil-kecil banget, merdu banget ya. Pasti kalian semua sudah pernah kan rasain kayak gitu atau nggak dengerin kayak gitu ya, pasangan kalian tuh kayak semakin digempur, semakin desahannya indah gitu ya. Nah, terus tanda yang selanjutnya itu biasanya ditandai dengan air liur. Kadang mungkin kalau sebagian pasutri ya, apalagi kalau wanita, kadang itu suka air liur itu semakin full, semakin kental. Semakin kental kalau seandainya mendesah atau enggak mengeluarkan suara, itu kelihatan sekali air liurnya tuh lengket-lengket ya. Kalau langsung dicium gitu kayak langsung terasa kalau air liurnya tuh agak sedikit lengket. Nah, biasanya tanda seperti itu ditandai dengan wanita itu benar-benar puas dan bakal mau nyembur tentunya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu biasanya ditandai dengan bagian tempenya itu suka cenut-cenut gitu ya. Nut-nut suka terasa banget kalau menjepit. Nah, biasanya kalau wanita sudah seperti itu ya, tempenya itu sudah menjepit. Nah, itu biasanya karena tidak tahan dengan adanya ereksi keenakannya ketika main. Nah, jadi gimana nih? Pernah ngerasain tiga-tiganya atau enggak pernah lihat tanda-tanda tiga-tiganya? Nah, terus yang terakhir yang sering dijadikan patokan oleh orang tua zaman dulu ya. Kalau pernah aku tanya-tanya sama kakekku, itu benar-benar kalau seandainya wanita itu sudah muncak, itu biasanya ditandai dengan payudara yang mengeras. Titik payudara yang mengeras itu benar-benar bisa jadi tanda utama kalau si wanita ini benar-benar puas. Jadi kadang kan apalagi ya, payudara ada yang sebagian yang sudah lembek ya, tapi kalau terangsang atau enggak sudah merasakan enak, itu bakal ngeras gitu ya. Karena kan payudara yang mengeras itu bukan kalau lagi posisi main aja, jadi posisi aktivitas sehari-hari juga bisa mengeras, tapi kan beda rasanya ya. Ada rasanya kalau lagi aktivitas ya rasanya nggak enak, tapi kalau ketika main itu tuh rasanya enak. Jadi buat kalian yang kayak penasaran gitu ya, coba aja lihat tanda-tanda yang empat ini, bisa jadi ada salah satunya di istri kalian. Oke, jadi sekian dulu video dari aku Irsa. Bye.